Halo, berjumpa kembali di vlog Rahman Sugidianto. Nah, kali ini ada yang bisa tebak gak gue ada di mana? Nah, gue ini sekarang ada di Rusun Flamboyan, tepatnya di Jalan Rusun Flamboyan di Kelurahan Cengkareng Barat ya. Jadi gue hari ini mau men-share bahwa sekarang sudah tersedia Transjakarta 3B, jurusan 3B Kalideres Rusun Flamboyan sampai Terminal Kalideres. Nah, ini tuh enak banget ya, dengan adanya busway ini bisa memudahkan akses penghuni rusun untuk mencapai jalan arteri ya, di jalan arteri Daan Mogot, karena memang lokasi rusun ini jauh banget. Jadi kalau misalkan ada yang punya aktivitas di sini agak susah karena angkutan umumnya tuh jarang seperti itu. Nah, ini bisnya ya, ini bisnya dikelola oleh Transjakarta itu sendiri. Jadi gue sendiri kebetulan ada aktivitas mengantarkan istri ke SMK 53 yang lokasinya persis di samping. Dan ini enak banget guys, karena ternyata tiketnya masih gratis. Jadi memang kan untuk fasilitas rusun gratis. Dan ini gak cuma untuk penghuni rusun juga, tapi terbuka untuk masyarakat. Tetapi bedanya adalah kalau 3B ini dia tidak berhenti di halte-halte, misalkan seperti 3C yang jurusan Sentral yang Cengkareng sampai Puri Kembangan. Dia hanya berhenti di halte Rawabuaya, halte Sumurbor ya, Pesaki sampai Kalideres. Jadi memang tujuannya itu memang menghubungkan rusun itu sampai ke busway, halte busway yang BRT, sehingga masyarakat bisa beralih moda. Mungkin bagi mereka yang ingin ke mana, ke Senayan, ke Grogol, kemana-mana, ke Ciputat bisa ya, karena dari Indosiar, misalkan Indosiar, halte Indosiar tuh dari Rawabuaya, transit Indosiar, kalian bisa ke Lebak Bulus ya kan. Kalau dari transit di Jelambar bisa ke GBK, ke arah Harmoni Utara, Ancol, Kampung Melayu dan sebagainya. Jadi memang benar-benar adanya Transjakarta 3B ini tuh memang sudah dinantikan oleh masyarakat ya, yang beraktivitas atau tinggal di Rusun Flamboyan dan sekitarnya seperti itu. Nah, ini nih karena memang aksesnya sempit banget ya gitu loh. Jadi memang apalagi diapit sekolah-sekolah, ada SMP negeri, ada SMA, ada SMK negeri di situ. Jadi memang sangat aksesnya itu harus dempet-dempetan seperti itu. Dan ini bisnya karena rutenya cukup pendek ya, jadi cukup sebentar sih sebenarnya kalau nggak macet. Cuman memang muternya agak lama di Jalan Lingkar Barat itu. Ya seperti itulah kondisi, kalau teman-teman tahu kondisi Jalan Lingkar Barat. Ya Jalan Lingkar Barat, Cengkareng seperti itu. Nah ini nih, agak ngantri ya ketika bis Transjakarta rute 3B ini akan keluar dari Jalan Rusun Flamboyan ya, untuk menuju Jalan Kamal Raya, Jalan Lingkar Barat, hingga nanti menuju ke Daan Mogot. Jadi seperti itu ya teman-teman, mudah-mudahan transportasi Jakarta ini semakin baik ke depannya, aksesibilitas seperti itu nggak juga cuma buat kita, tapi buat kaum teman-teman disabilitas juga bisa ikut terfasilitasi gitu. Dan transportasi itu untuk semua ya, bukan buat hanya kaum elit saja, tetapi memang untuk semua warga DKI Jakarta sebetulnya. Nah, ini sudah Transjakarta 3B sudah keluar dari Jalan Kamal menuju Jalan Lingkar Barat. Nah, ini kalau kalian memang beraktivitas ini, kalian akan menemukan bahwa memang Jalan Lingkar Barat ini memang dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan besar. Dan ini sudah sampai, dia sudah putar balik ya menuju ke arah Rawabuaya. Jadi dia tuh berputar balik di Rawabuaya. Ya, berputar balik di dekat Rawabuaya untuk kalian transit. Oke, segitu dulu teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.